Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri menangkap dua pelaku penyebar konten pornografi di internet. Tersangka berinisial RM dan SW menyebarkan konten pornografi berupa foto dan video. RM ditangkap di wilayah Boyolali, Jawa Tengah, sedangkan SW ditangkap di wilayah Bogor, Jawa Barat. Kedua tersangka berkenalan via media sosial dan belum pernah bertemu secara langsung. Mereka bekerja sama setelah SW belajar pada RM yang merupakan sarjana informatika. Melalui situs yang dikelolanya itu, mereka menyebarkan konten yang didapat dari website dewasa lain di internet. Mereka mencari keuntungan dari iklan yang tampil di situs yang mereka kelola. Jadi kita sudah mendapatkan dua tersangka yang dimana modusnya itu dia membuat website, kemudian dia mendistribusikan atau mentransmisikan jutaan konten pornografi. Tentunya apa? Macam-macam. Bisa foto, ya, bisa video itu yang dia gunakan. Dan kemudian juga konten tersebut bisa, kenapa banyak peminatnya? Dan karena sana banyak iklan juga di sana. Dari Jakarta, Muhammad Iqbal, Tribrata TV. Salam Tribrata.